Beberapa kawasan sekitar Pulau Pinang mengalami banjir kilat. Ia berikutan hujan lebat dan ribut petir hampir 2 jam awal pagi tadi. Kawasan terlibat adalah Bayan Baru dan Bayan Lepas. Situasi itu mengakibatkan kelewatan dan kesesakan trafik. Terdahulu, Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat dicangka berlarutan sehingga 7 September. Untuk itu, orang ramai dinasihat sentiasa merujuk laman web Met Malaysia untuk maklumat lanjut.